Halo guys, dalam video kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP harga 1 jutaan terlaris di bulan Agustus tahun 2024 ini yang memiliki harga sangat terjangkau namun membawa spesifikasi cukup menarik. HP 1 jutaan terlaris di bulan Agustus 2024 pertama ada Redmi 13C. Selain Poco C65 yang sangat laris, kembaran ini juga merupakan ponsel 1 jutaan terlaris saat ini. Pasalnya dengan harga cukup terjangkau yakni 1,4 jutaan saja, Redmi 13C telah dibekali RAM berkapasitas besar 6GB per 128GB hingga 8GB dengan ROM 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD dan mempunyai performa cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming karena mengandalkan chipset MediaTek Lugid 85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Redmi 13C ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 18 watt dan telah mengusung layar smooth 90Hz beresolusi HD+ serta dilengkapi fitur NFC. Number 2. HP 1 jutaan terlaris di bulan Agustus 2024 kedua ada Samsung Galaxy A05. HP paling laris dari brand Samsung ini kini memiliki harga cukup menarik karena bisa kalian dapatkan dengan harga promo 1,3 jutaan saja. Bahkan di pasar online harganya dibanderol 1,2 jutaan saja. Samsung A05 membawa keunggulan fast charging 25 watt dengan baterai 5000 mAh dan punya performa cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming karena mengandalkan chipset MediaTek Lugid 85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Samsung A05 dipadukan RAM mulai dari 4/64GB hingga 6GB per 128GB yang masih bisa ditambah slot microSD serta memiliki kamera jernih dengan resolusi 50MP plus 2MP yang mampu merekam video di resolusi 1080px di 60fps sementara selfie-nya 8MP. HP 1 jutaan terlaris di bulan Agustus 2024 ketiga ada Itel A70. Itel A70 terbilang sangat laris di pasar online. Mengingat dengan harga yang sangat murah yakni 1 juta rupiah saja, Itel A70 telah dibekali RAM besar dengan RAM 3GB per 64GB hingga RAM 4GB dengan memori internal 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot. Dari segi performa, ponsel ini telah mengandalkan chipset Unisoc T603 dengan fabrikasi 12 nanometer yang ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt melalui USB Type-C. Number 4. HP 1 jutaan terlaris di bulan Agustus 2024 keempat ada Infinix Smart 8. Selain menjadi ponsel Infinix dengan harga termurah, Infinix Smart 8 juga merupakan ponsel Infinix dengan penjualan terlaris saat ini. Pasalnya dengan harga 1 jutaan saja, ponsel ini mempunyai performa cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming karena diotaki chipset Unisoc T606 dengan fabrikasi 12 nanometer. Selain itu, Infinix Smart 8 juga memiliki gerakan layar cukup smooth karena mengusung layar IPS LCD 6,6 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz beresolusi HD+ yang dibekali RAM mulai dari 3GB per 64GB hingga 4GB per 128GB dengan model WebOS 2.2 yang masih bisa ditambah slot microSD tambahan
serta ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt. Number 5. HP 1 jutaan terlaris di bulan Agustus 2024 kelima ada Vivo Y17s. HP paling laris dari brand Vivo ini kini telah mengalami penurunan harga dan tentunya membawa spek cukup menarik. Pasalnya dengan harga Rp1,299.000 saja, Vivo Y17s mempunyai performa kencang buat gaming dan kamera beresolusi cukup besar karena mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer dan dibekali kamera utama 50 megapiksel plus 2 megapiksel lensa depth sensor. Sementara selfie-nya 8 megapiksel yang didukung RAM 4 GB per 64 GB hingga 6 GB per 18 GB yang masih bisa ditambah slot microSD serta ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 15 watt. HP 1 jutaan terlaris di bulan Agustus 2024 ke-6 ada Oppo A18. Berkat memiliki nama brand yang besar, membuat Oppo A18 menjadi ponsel kelas 1 jutaan dengan penjualan terlaris pada bulan Agustus ini. Apalagi harganya saat ini bisa kalian dapatkan dengan harga offline Rp1,5 juta saja. Meski hanya menghadirkan RAM 4 GB per 18 GB saja, namun Oppo A18 membawa keunggulan performa kencang dan gerakan layar smooth. Karena mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer dan telah mengusung layar smooth 90Hz berukuran 6,56 inci beresolusi HD+ dan ditopang baterai 5000 mAh yang sayangnya hanya mendukung charging 10 watt saja. Number 6. HP 1 jutaan terlaris di bulan Agustus 2024 ke-7 ada Realme Note 50. Selain menjadi ponsel Realme dengan harga termurah, Realme Note 50 juga merupakan ponsel kelas 1 jutaan dengan penjualan terlaris saat ini. Pasalnya dengan harga mulai 1,2 jutaan saja, ponsel ini memiliki tampilan belakang mirip iPhone dan juga cocok digunakan untuk kebutuhan gaming karena diotaki chipset Unisoc 3T612 dengan fabrikasi 12 nanometer yang mempunyai performa hampir setara dengan chipset MediaTek Helio G85. Selain itu, Realme Note 50 juga mendukung layar smooth 90Hz dengan panel IPS LCD 6,74 inci beresolusi HD+ yang dipadukan 3 pilihan RAM yakni mulai dari 3 GB per 64 GB hingga 4 GB per 128 GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 2 TB dan ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt saja melalui USB Type-C. Itulah rekomendasi HP 1 jutaan terlaris di bulan Agustus 2024. Ya, sebenarnya masih cukup banyak ponsel kelas 1 jutaan yang penjualannya gak kalah laris. Namun sepertinya ponsel low budget jauh lebih banyak diminati, mengingat orang Indonesia lebih senang membeli barang dengan harga yang murah. Apalagi secara kualitas dan spek ponsel tersebut sudah cukup mumpuni. Untuk informasi harga dan pembelian HP-nya bisa kalian cek di yang ada di bawah ya guys. Serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.